Ya, bersama saya si anjing Gino, kita berjumpa lagi teman-teman. Kita akan melanjutkan episode ke dari Kakilax dan Ginosaurus ya. Sekarang kita bakal di episode yang ke-7 ya, The Fall. The Fall itu apa ya, tempat penyimpanan gitu ya. Oke, kita bermain sebagai mes, lupa tapis, oh sikat terus tembak. Tembak. Pukul maksud saya. Ya, oke, siap. Kita kayak di jembatan, teman-teman. Lihat kita, itu ada burung dinosaurus. Pokoknya mau mencoba untuk menyelamatkan kita kayaknya, teman-teman. Tapi karena burungnya takut ya, jadi ya akhirnya burung ini pergi gitu. Woi, ada Harley melintas di depan saya, teman-teman. Wah, itu kok jagungan asik sekali ya. Woi, pukul terus sikat. Wah, itu ada basoka, ayo diambil. Tak tembak, orang kena, loncat lah. Wah, banting sana. Waduh, aku bagi sekujuk. Ya, tembak lagi. Pukul lagi tuh, sikat. Waduh, kita KO teman-teman. Wah, enak ya, ngerokok loh, ngerokok. Kalau menang dia ngerokok ya, kurang aja. Si musuhnya tuh, menang dia ngerokok, asik. Anjay, ini kok. Ayo, tak. Pukul gini, wah. Wih, anak watu. Woi, pukul, tenggang lagi, pukul lagi, pukul lagi, kena lagi, iya, woi, game ini lucu sekali ya, wah agak coklat teman-teman ya, coklat makanan favorit saya itu, saya suka coklat ya, meskipun saya hanya tetap suka coklat loh, enak coklat itu ya, guys. Nah gue, tole, kambi hijau itu ya. Pukul terus, jurus spesial. Wah, pusing lu, kena jurus spesial gue. Panting lagi, jurus spesial lagi. Woi, ini kayak kita agak di terowongan teman-teman ya. Agak batu banyak batu di sini ya, agak terowongan di sini. Rupanya nih, gak terowongannya menuju ke laboratoriumnya Ascendant lagi ya. Dokter yang bisa menemukan penggabungan antara manusia dan dinosaurus ya. Oke, sikat terus. Sikat. Wah. Oke, kita ambil senjatanya. Wah, kita sekarang pegang pisau. Hop. Woi, kita naik lift teman-teman ya. Lift menuju bawah tanah. Di dalam lift ini juga terdapat banyak sekali musuh ya. Tiganya 1-2 tapi juga lumayan banyak kali ini. Yang musuhnya meskipun dia kempeng-kempeng tapi jumlahnya juga cukup banyak. Ya, kita pukul aja si kakus, kena panting, pah pukul lagi, kena lagi, pukul lagi, ya tubuh dari Bagovic ini sangat kekah ya, sangat kekah. Woi, kalau dia diam gitu ya. Ya, pukul lagi, tak panting ini. Ayo, pusing dia kena pukulannya si Bagovic ini. Pukul lagi, waduh, ke gigi dari belakang bang asem, wah pusing, aduh, kalah gua. Wah, continue, oke kita lanjut lagi, sekarang kita pakai Jack Ten Ridge. Yuk, wush, dapat pasoka teman-teman ya, oh langsung moncot kabe, iya. Pukul, kus, sikat naik, wah, kena lo. Wah, oke, sekarang kita tunggu teman-teman. Wah, kita dapat dinamit deh, aja jangan calo, belakang kok. Nah, yuk, gincangkan, nah, dilempar. Iya, bom, belakang ya, guys. Itu si gemet itu senangnya nyerogok, teman-teman, ya. Senangnya nyerogok. Oh, sikat terus, pukul, wah. Si gendut itu kalau dipukul KO gitu ya, donatnya keluar, teman-teman. Rupanya dia suka lapar, teman-teman, ya. Makanya dia gendut, ya. Oke, sikat, wah, delosor aja, guys. Terus, nah. Terus. Pukul lagi, kena lagi, pukul lagi, iya, pukul, kena lagi. Wah, pusing teman-teman tuh. Oke, maju terus. Wah, di sini kita lihat bahwa bawah tanah itu ternyata banyak sekali kayak perpustakaan teman-teman. Banyak buku di sini, mungkin ini adalah hasil dari buku-bukunya si Fasen dan lagi ya, dokter yang merencanakan penggabungan dinosaurus dan manusia ya. Mungkin ini buku-buku biologi, fisika, kimia ya. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran-pelajaran itu ya, wah
luar biasa. Saya, kalau saya sendiri, saya nggak ingat tuh pacaran-pacaran biologi, kimia itu ya. Saya lupa semua. Wah, they gonna pay for this. Mereka akan membayar semuanya ini. Oke. Okay. Oh, pukul lagi, pukul. Oh, waduh. Itu bawa tali ya. Bawa tali, bawa bola yang berdiri itu. Waduh, kena gua. Dan iya, akhirnya bomnya meledak ke Hakia ya. Wah, ini gatong lunjung. Wah, pukul aja cenggeweng. Wah, sikat lagi. Iya, pukul lagi. Oke. Okay. Wah, terus lagi. Wah, set. Losar lagi. Dapat koin ternyata, teman-teman. Wah, ini teman-teman. Ada makhluk yang berwarna hijau ya. Makhluk Blanka. Ya. Makhluk berwarna hijau. Wah. Sikat lagi. Ternyata dia juga sama ya. Penggabungan antara hybrid manusia dan dinosaurus ya. Tapi ukuran tubuhnya juga lumayan gede ya. Oke. Okay. Namanya Bluch. Oke, okay, go, lari. Oke, okay, kita pecahkan jaringnya. Oke. Okay. Sekarang kita masuk lagi ke terowongan batu seperti kayak tadi, teman-teman. Ya, rupanya tadi itu cuma persinggahan aja ya. Mungkin tempatnya, contohnya untuk wainan angkrokok, teman-teman. Bayangkan, teman-teman. Kok apa itu? Kita lagi ya, saya sebut lagi yang rokok malah. Oke, okay, kita minum kopi, teman-teman. Wah, kayak coklat juga. Wah, kesukaan si Bono nih, coklat dia. Wah, oh, terus. Wah, ambil. Iya, ambil pisaunya. Iya, wah, ambil pisaunya lagi. Wah, sikat lagi. Yuk. Go, lanjut. Oke, okay, kita tunggu. Wah, ini rupanya kita kertas tangan dua bos ini, teman-teman, ya. Bos, dua bos ini rupanya sudah agak penggabungan antara DNA-nya dinosaurus sama manusia ya. Namanya Slisaur itu, Slisaur. Kalau ini kan kalau gak salah musuhnya waktu di episode yang kedua kalau gak salah ya, Slash namanya. Woi, akhirnya gua KO, teman-teman. Oke, sekarang kita pakai Hana Gandhi, teman-teman. Ya, wah. Kita kelas pasoka. Kopeng bos, bes acur. Iya, kena lagi. Oke, tenggang, sikat. Cak, aduh, kena gua. Cak. Karena sisar ini lincah sekali, teman-teman ya. Dia gerakannya tuh sangat cepat sekali. Cus. Wah, sangat cepat kan. Wah, muncul donat. Waduh, kena ke belakang. Aduh, kena lagi gua. Jangan khawatir, teman-teman. Akan kita beresin dua musuh ini ya, sisar. Wah, pokok lu panting aja ya. Sikat, weiss, tenggang lagi, wah, ternyata si Slisaur mengeluarkan senjata rahasia kayak bumerang ya, teman-teman. Yang gerakannya tuh cepat sekali, kelihatannya agak bayang-bayangannya itu ya. Oke, gerakannya juga masih lumayan banyak ya, Slisaur ini, agak dua, teman-teman ya. Kita kena lagi, teman-teman. Wah, spesial, tantangan spesial. Kena lagi, pukul lagi. Iya, akhirnya. Iya, oke. Okay. Masih banyak, teman-teman. Bos, panting lagi. Pukul lagi. Iya. Jahannya jadi satu, teman-teman ya. Oke, okay. Waduh, kena lagi gua. Oh, continue. Lanjut. Kita sekarang pakai Mustafa, teman-teman ya. Keempat tokoh ini sangat kelihatannya sangat kuat sekali ya, sangat bagus. Ya, sangat kelihatan sekali identitasnya ya. Oke, pukul lagi. Wah. Tenggang, jurus spesial. Ternyata yang satu ini sudah KO. Oh iya, akhirnya teman-teman. Dua Slisaur ini sudah kita habisi, kita KO ya. Apakah yang terjadi berikutnya? Yeehee. Kita berhasil, teman-teman. Berhasil mengalahkan dua Slisaur ini. Sekarang kita masuk ke basement. Wah, episode 8, teman-teman. Ini kayaknya episode 8 lah ya, teman-teman. Kita perhatikan di sini banyak sekali tabung-tabung eksperimen ya. Tabung-tabung eksperimen ini ada Blanka ya, ada beberapa macam hybrid-hybrida itu ya. Dinosaurus ini ada replika-replika apa semacam makhluk-makhluk yang ingin coba di cloning gitu kayaknya ini ya. Ada nomor-nomornya juga ya, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, okay, ternyata makhluk yang dari cloningan itu mungkin sudah selesai dia keluar dari
dari tanggungnya yang menyerang kita, teman-teman ya. Oke. Us, kita pakai pisau. Oke. Ya, belangkanya suka loncat-loncat, kita pukul aja. Yuk, pukul ya. Oke. Lari. Us. Hei. Pakai senjata, teman-teman, kita pakai, teman-teman. Wah, kalau senjata nih ya, teman-teman. Diam aja, oke. Mantap semua nih, metong semua nih. Musuhnya nih ya. Oke, lari lagi. Maju, yuk. Apakah ada musuh? Wah, ini teman-teman. Musuh Tyro kedua, teman-teman. Ini kayaknya lebih berat nih dari yang Tyro yang pertama. GPSG yang lalu, teman-teman ya. Ini yang kedua, teman-teman. Wah, kita sekali lagi pukul tenggang. Oke, wah, pusing Tyro-nya, teman-teman. Kena Mustafa nih. Tendangannya Mustafa. Pukul tenggang, oke. Pukul lagi, tenggang lagi. Aduh, kena lagi. Kena celapannya si Tyro. Teman, si Tyro ini suka ngancap-ngancap, teman-teman ya. Suka ngancap-ngancap, kayak saya dulu juga suka ngancap-ngancap, teman-teman ya. Wah, kak, oh gua, teman-teman. Oke, kita pakai Mass Obradovic. Tembak. Duh, tembak lagi. Wah, habis pasukannya, oke. Aduh, kena gak sama si Tyro kedua ini. Woi. Anclap. Anclap. Wush, pukul terus. Ya, memang di dalam laboratorium ini banyak sekali eksperimen-eksperimen ya. Di sini memang banyak sekali yang kita harus bisa memasuki basement-nya dari markas besar dari Kata Fasenden ini ya. Wes, kita sekarang berada di mana nih? Sewer ya. Sewer itu apa? Selokan ya. Selokan bawah tanah ya. Di situ ada banyak sekali jebakan-jebakan ya. Seperti pipa gas yang bisa mengeluarkan api. Teman-teman, kita harus berhati-hati. Kalau kita kena, kita bisa terbakar, teman-teman ya. Weh, ternyata juga bisa membakar musuh-musuhnya juga, teman-teman. Kalau mereka tidak berhati-hati, oke? Okay? Wah, ini masuk ke kai. Ayo, pukul. Pukul lagi, wah, ada pizza, teman-teman. Itu selalu ya, kalau yang berjenggot itu, kalau ya, KO itu pasti ngeluarin apa makanan ya. Entah pizza, donat, itu mesti gitu ya. Kalau saya perhatikan. Emang aja juga ya game ini ya. Oke, lanjut. Lari. Kita masih menghadapi beberapa musuh ya, beberapa halang-halangan di sini. Oke, sekarang kita berlari sewer utama ya, main sewer atau selokan utama ya. Oke, kita banting. Oke, sikat lagi, banting lagi. Ayo maju terus. Woi. Wah, ini dia. Ayo pukul lagi, pukul lagi. Pukul tenggang. Wah. Wah, ini musuhnya semakin lama semakin banyak, teman-teman. Ya, itu ada bom. Dilempar aja. Ya, berbahaya soalnya. Oke, pukul lagi, sikat. Wes, tenggang. Iya, banting di belakang. Banting lagi. Pukul. Iya. Tak cengkewin gini, kan. Woi, pukul. Kena lagi lo. Tak cengkewing, kena lagi lo, ya. Wes, wah kita lanjut lagi. Wah ini gak kita sekarang berada di gua, teman-teman ya. Guanya ini cukup besar, teman-teman. Mungkin ini juga akan mengarah ke laboratoriumnya si Dr. Fasenden lagi ya. Woi, woi makanya jangan cangkuan di situ dong. Ya kan? Woi. Ayo maju terus. Wis. Lari. Wah, ternyata jatong-tongnya berlarian, teman-teman. Kita harus cepat-cepat melarikan diri. Woi. Pukul lagi, pukul. Kena aku. Wah, dia ngeluarin uang, teman-teman. Rupanya habis gajian, teman-teman. Habis gajian ya. Sayang. Gak kau duluan, teman-teman. Waduh. Kena tembak lagi, woi, aduh, kena gua. Tinggal masih sedikit lagi, kita masih bisa bertahan, teman-teman. Iya, ayo pukul lagi, sikat. Aduh, disikat dari belakang, teman-teman. Akhirnya kita KO. Masih lagi satu lagi, Mass Obradovic akan memainkan ya di game ini. Woi, ayo, tuh loncat-loncat malah, smack. Woi, ayo, wah.
Waduh, kena tenggangan. Wih, lompatannya tinggi sekali, teman-teman. Cukup spesial. Wih. Oh, smack lagi. Terus kena. Aduh. Kena lagi, kena. Apa tendangannya si ini ya? Molotov ini ya. Cukup lincah, maksudnya bagiannya besar ya. Loncat-loncat terus ya, lincah ya. Ah, kena lagi terus. Spesial. Oke, spesial. Kena lo. Enak nih pukulannya si Obakovic. Ya, karena dia kepalanya besar ya. Cuman, ya kalau sekali pukul itu lumayan gitu. Oke, waktu sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi. Weh, kita dikejar sama kawanan apa nih? French Day ya. French Day, smack. Sikat lagi, smack lagi. Sikat lagi, kena lagi lo. Kena lagi lo, kena lagi lo. Ya, semakin lama sticknya ini, wes musuh-musuhnya juga semakin bertebaran ya. Kalau kita main single player memang kita kerepotan ya, karena musuh itu katanya dari segala macam penjuru ya. Nah ini kita bagian di mana nih, di gua ya, di bawahnya ada jembatan. Ini kayaknya eksperimen lah, akhirnya kita ketemu dengan bos utama ya, Vesenden. Dia berubah langsung jadi seekor apa nih ya, human hybrida ya. Hybrida manusia ya, antara dinosaurus dan manusia. Tapi masih kecil teman-teman nih. Ini ukurannya masih kecil, terbilang kecil. Apakah habis ini ya kejutan dari Achilles yang dinosaurus teman-teman. Kita saksikan aja terus ya, sampai selesai. Oke, sekarang kita bermain sebagai Jack Tenridge. Kita sudah memakai pasoka teman-teman. Kita bom aja itu si Vesenden ya. Wah, bom aja. Oke, Vesenden tinggal sedikit. Wah, nyerogok ya. Dia pengennya nyerogok. Nggak bisa teman-teman. Kita pakai drosser soalnya. Ya, akhirnya teman-teman kita berhasil mengalahkan Vesenden. Tapi ternyata kita lihat, wah, si Vesenden marah. Dia berubah lagi menjadi seekor dinosaurus dan manusia ya, di tengah-tengah itu ya, dan kepalanya dua teman-teman. Waduh, eksperimen yang menakjubkan nih, luar biasa nih, kayak alien teman-teman ya. Kalau pernah nonton alien gitu ya, wajahnya sangat mengerikan itu. Ini kepalanya dua teman-teman. Waduh, luar biasa nih. Cukup kuat juga teman-teman. Terus lagi, oh gol, akhirnya si Jack Tenridge KO teman-teman ya. Ya, kita masih ada satu nyawa lagi. Yuk pukul terus, sikat. Ya. Ah, kita seharusnya malah singitan teman-teman. Sembunyi ya. Aduh, kena kukunya yang tajam-tajam itu teman-teman. Yuk sikat. Pukul lagi terus. Oh, dari belakang teman-teman. Itunya susahnya kalau kita main sendirian ya. Nggak kayak saling menjaga teman-teman ya. Dia bisa ngeluarin fireball ya, bola api. Oke, kita pukul terus. Iya, semakin lama caranya semakin berkurang teman-teman. Pukul terus, aduh, kita dicocok sama kepalanya teman-teman. Akhirnya jatuh juga si Jack Tenridge. Oke, kita bermain dengan Hannah Gandhi teman-teman. Kita dapatkan pasoka. Dus, wow, langsung kobong, boom lagi, satu kali lagi, yuk, cah, akhirnya, wah, sempat kaya teman-teman ternyata si Hana ini, kelihatannya cah, satu lagi, iya, akhirnya teman-teman, kita berhasil mengalahkan si Vesenden ya, human hybrida, kita seharusnya, yeehaw, for the win. Oke, kita dapatkan uang. Dan sepertinya dengan mengalahkan Vesenden ini menjadi akhir dari perjalanan game kita ya. Dan kita lihat bahwa si Vesenden ini terlalu tatih jalannya. Dan apa yang terjadi? Oh, ternyata dia ingin melakukan sesuatu teman-teman. Dan dia berusaha melegakan diri teman-teman. Sehingga menyebabkan laboratorium tersebut terguncang teman-teman ya. Dan kita berempat harus segera menyerahkan diri, ayo. Ya, hurry up, ayo terus, lekas. Oke, dan Hannah terjatuh teman-teman. Di dalam guncangan laboratorium, Hannah terjatuh dan dibantu oleh si Jack. Dan Jack dan Hannah kayaknya tertimbun di antara puing-puing laboratorium yang telah meledak itu teman-teman. Aduh, kasihan sekali. Bagaimana kan nasib si
Anak ya si Cek teman-teman ya. Kita saksikan adegan ini ya. Dan si Mustafa Obradovic akhirnya kembali ke kampung halamannya teman-teman ya. Karena misi sudah selesai, tetapi bagaimanakah nasib si dan Cek dan Hana. Dan kita lihat Cek dan Hana berhasil selamat teman-teman ya, dengan mengendarai mobil Cadillac ya, Cadillac yang merupakan jodoh dari game ini teman-teman ya. Dan happy ending story, mereka berempat berhasil menyelamatkan diri dari ledakan laboratorium. Dan baiklah teman-teman, itulah akhir dari perjalanan ke GLSN Dinosaurus. Semoga game ini bisa menghibur kalian semua. Dan saksikan terus teman-teman ya video-video terbaru dari si anjing bunuh dan saudara saya si anjing Gino ya, di episode-episode berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye. Auuu.